nama gua Trisna dan selamat datang di Nan Films Indonesia di mana gua akan merangkum sebuah film yang berbau dengan kekawaian dan kesangnean karena no kawaii no life and Cim. Oke, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan baik-baik saja. Oke, diharapkan bagi kalian yang duduk dekat ayah atau ibu kalian untuk menyendiri sebentar atau gunakan headset, earphone, bahkan iPod. Bebas, yang penting bukan speaker agar pada saat gue mengeluarkan kata-kata yang wadidau dari mulut gua tidak membuat kalian digeplak, smackdown, bahkan diusir dari rumah. Oke, okay, kalau sudah aman langsung saja. Di sini gua akan merangkum sebuah film yang berjudul Student A yang dirilis pada tahun 2018. Film ini disutradarai oleh Lee Kyung-soop dan diperankan oleh Suho dan Kim Hwan-hee. Oke, okay, langsung saja tanpa berlama-lama lagi kita ke alur ceritanya. Selamat menonton. Enjoy. Di awal scene terdapat seorang wanita yang pergi ke sebuah stasiun Tapi scene tiba-tiba berpindah ke sebuah kelas Serta ada yang terjun bebas di sana dan sudah pasti ia beda alam Tapi untungnya itu hanyalah sebuah mimpi dari wanita kawaii ini bernama Jang Miri Dan ia tidur di perpus serta ia melanjutkan novel yang ia buat Dan film Student A pun dimulai Scene berpindah ke kelas yang dimana di saat gurunya memberikan penghargaan untuk murid-murid berprestasi Ketika giliran Miri tidak ada suara tepuk tangan yang terdengar sama sekali Kecuali murid pria satu ini bernama Tae Yang, Bukan yang Hyun Bahkan ketika olahraga Miri sama sekali tidak punya pasangan untuk olahraga Sehingga ia bersama si guru Dan tepat di saat itu mereka yang lagi olahraga Bulan Miri lagi datang dan nyeplak di celananya Yang membuat semua murid membicarakan hal tersebut dan ketika Mire ingin meminjam untuk menutupi hal tersebut, si cewek bilang, "Kenapa aku harus melakukannya?" "Ya untuk nutupin dong, apalagi?" kok oh, kesel Hingga di saat dia ke kelas kursi miliknya diisiin kapur Entah apa yang dilakukan Miri hingga dirinya diperlakukan seperti itu Padahal dia diam-diam aja kok dibully anjing Sumpah gak paham Kok sama orang yang ngebully orang yang lemah gitu Merasa jago gitu anjing Anda yang suka ngebully 11-12 sama kuning-kuning ngambang di sungai Tai itu Sama anda kayak gitu kan Kesel aku anjing Dan ketika istirahat Terdapat wanita kawaii yang datang bernama Backup Yang ingin mengajak Miri untuk makan bareng. Namun karena ia enggan untuk ikut, ia pun pergi. Sehingga murid wanita di sana mempertanyakan Beihab mengajaknya makan bareng karena ayah dari Miri pecandu alkohol. Mungkin itu alasan Miri dibully. Dan Miri pun akhirnya istirahat di perpus sambil menyeduh mie instan serta menghabiskan waktunya di sana. Serta Miri memiliki perasaan dengan yang hingga di saat selesai sekolah, Miri pun langsung balik ke rumah dan menghidupkan PC serta bermain game dengan nama Wandering World. Bahkan ketika bermain terdapat ilustrasi bahwa Miri main secara real life dengan player lainnya. Namun di saat itu datang ayah Miri sambil ingin masuk ke kamarnya. Yang membuat Miri langsung mematikan PC dan bersembunyi. Ayahnya setara psikopat anjing. Dan ketika suasana sudah aman dan si ayah psikopat sudah pergi, Miri yang membersihkan air pun mendengar suara lagi sehingga ia bersembunyi. Namun untungnya itu bukan ayahnya. Melainkan Kan. Uh, entah ini siapa, mungkin ibu atau bibi, atau kakaknya. Entah karena nggak diberitahu secara jelas, ini siapa? Eh, hey, kamu siapa? Cuk, keseketan harinya, Backup pun menemui Miri sambil menanyakan penghargaan yang ia dapat berupa karya novel. Bahkan backup mengajak Miri untuk bersama-sama menulis cerita. Alhasil, Miri pun untuk pertama kalinya mempunyai teman yang benar-benar teman. Nggak cuma nanya tugas, habis itu pergi entah kemana. Siapa itu? Apakah salah satu dari kalian? Hmm. Serta backup suka dengan cerita yang dibikin oleh Miri dan meminta Miri untuk melanjutkan ceritanya. Selesai itu, mereka yang selesai belajar pun semua murid pergi terkecuali Miri dan yang Sehingga mereka berdua menghabiskan waktu bersama berupa nonton film. Bahkan di saat itu, Miri sangat ingin sekali tangannya bersentuhan dengan Teyang. Namun sayang, filmnya udah selesai dan yang membuka tirai sambil berbicara. Entah ngomong apa karena suaranya tidak ada. Alhasil karena hal tadi mirip pun dibuat senang dan kembali bermain game namun di saat login para player mulai pensi bermain game itu dan lebih memilih bermain game yang sangat ramah dan sayang anak yatim yaitu ha huh? Mobile Legend bahkan salah satu player yang mukanya seperti backup bukan sepertinya lagi nih tapi emang mukanya dia nih membisikkan sesuatu sebelum logout untuk selama-lamanya berupa mirip bisa menemui player asli di tempat yang ia bisik-bisikin tadi Sin berpindah ke kelas yang dimana Kelas mereka mendapatkan tugas berkelompok dan miris. Satu kelompok dengan big haptic yang, dan dua wanita lainnya, ada yang Kang Buli serta Culun. Ini hingga di saat mereka melakukan tugas masing-masing, si Kang Buli cuman ngamatin sambil ngomel-ngomel tanpa ada gebantuin sama sekali. Alhasil, Teh yang pun meminta si Culun untuk mengebadikan momen, dan ketika si Kang Buli asik ngebacot aja kerjaannya, Teh yang pun memintanya untuk membantu. Namun karena menolak, hal tersebut membuat tangan tangan Miri kena panci yang sangat panas Bahkan tangannya sampai melepuh Yang membuat si Kang Buli merasa bersalah ya Walaupun ngeles-ngeles sedikit Serta backup mengobati tangan Miri yang kena luka bakar Bahkan backup sangat perhatian kepada Miri Ini nih udah kawaii perhatian lagi ah tapi, ketika mereka selesai backup, diomeli oleh ayahnya karena membawa teman-temannya ke sana, bahkan meminta backup untuk berhenti menulis novel dan hal-hal semacamnya yang sudah pasti membuat backup sedih. Di perpustakaan, Teh yang pun bertanya mengenai buku drum yang membuat Miri kagum akan hal tersebut, serta Teh yang memperagakan gerakan bermain drum, walaupun mukul angin, tapi Miri sangat-sangat kagum karena Miri suka dengan Teh yang ditambah main drum hmm, berdemik bagi Miri. Hingga di saat mereka keluar, mereka pun bertemu dengan teman yang Bahkan temannya mengajarkan yang agar terlihat cool abis dan membuat cewek kelepak-kelepak. Berupa kerah bajunya dibuka. Yang, yang sepertinya itu nggak ngaruh juga kalau anda kalau anda good looking ya good looking anjing nggak perlu kerahnya dibuka. Mau oh, ngapa sih aku anjing? yang pun mendaftar ke kakak kelas untuk menjadi drummer. Bahkan hal tersebut dilihat oleh murid-murid lainnya. Serta yang langsung dikelilingi oleh para wanita kawaii. Anjir eh, langsung hmm. jadi baik tapi teh yang memilih Mire sebagai anggota grupnya yang membuatnya berbunga-bunga akan hal tersebut. Sepulangnya dari sekolah ia pun pergi ke tempat temannya yang ada di game dan orang tersebut yang memakai kostum sambil memberikan pelukan gratis dan nama player tersebut di game adalah Hina. Mereka pun berbincang namun si Hina hanya mengangguk saja ketika ditanya. Yang dimana Mire curhat mengenai teh yang orang yang ia suka. Namun di saat itu Hina mengangguk ambil sesuatu untuk Miri berupa gantungan kunci dan meminta Miri untuk memberikannya ke Teyang hingga di Miri pun bertanya ke Backup mengenai apakah para pria suka dengan gantungan kunci itu. Backup memberitahu bahwa anak pria menyukai semua yang mereka terima. Uy, udah kawaii, perhatian, tahu yang disukai lagi ya. Maksud. Bahkan kepo siapa orang yang disukai oleh Miri Tapi di saat itu ada Teyang yang membuat keadaan menjadi akur Bahkan Beka menyuruh Teyang untuk memotong rambutnya serta pergi. Mire pun memberanikan dirinya untuk memberikan gantungan kunci tersebut sehingga Teyang senang dan langsung memasangkan gantungan kunci itu. Teyang pun membaca novel yang ditulis oleh Miri sehingga membuatnya kagum serta meminta Miri untuk ikut kompetisi. Awalnya Miri tidak mau, tapi karena Teyang mensupport Mire untuk ikut kompetisi tersebut ia pun akhirnya ikut. Bahkan mereka sampai pulang bareng. Keesokan harinya di saat olahraga, backup dan Mire yang berpasangan pun berbincang mengenai novel. Namun ketika Mire berkata bahwa ia akan ikut kompetisi, membuat backup terkejut dan langsung bertanya alasan Mire ikut sambil kesel. Mire memberitahu bahwa ada orang yang membuatnya termotivasi, yaitu si Teyang. Dan tepat di saat itu Teyang datang serta rambutnya udah dipotong. Namun ketika ia menata buku di perpus, Teyang yang melihat backup pun langsung membuka kerahnya agar terlihat cool abis. Yang ternyata teh yang suka dengan backup sehingga mire yang tahu dibuat nyesek ke kanal tersebut. Namun ketika di kelas gurunya mengumumkan sesuatu Bahwa karya novel dari Backup dan Mire sama. Jadi Backup mencuri cerita dari Mire untuk kompetisi tersebut. Baru aja ku bilang udah kawai. Perhatian atau kesukaan cewek. Ya, Kang curi dan alasan Backup dekat dengan Mire hanya untuk mencuri cerita buatan Mire saja. Sungguh sekali backup ini ya tapi kawaii berdemik Bahkan parahnya si backup menuduh Mire yang mencuri karyanya Dan karena Mire orangnya pendiam Ia pun tidak ngomong apa-apa akan -apa hal tersebut Alhasil ia yang ke ruang guru Tapi gurunya malah membicarakan tentang tanaman kesukaannya Dan ketika balik Backup memanas-manas si Mire Berupa memegang tangan orang yang disukai oleh Mire Sehingga Mire hanya diam sambil berkata Bang, shat. si backup udah palsu Kang curi, kang tuduh, kang tikung lagi. Dan karena hal tersebut juga ia makin parah di bulinya. Tapi si kang bully yang ada di awal tahu bahwa backup lah yang nyuri. Karena ia punya dendam dengan backup. Kemalangan dari Mire pun terjadi lagi bahwa pembalut yang ada sayapnya habis. Alhasil ia pun mencari uang untuk membeli pembalut itu. Namun sayang ayahnya datang dan melihat Mire mengambil uangnya. Sehingga ayahnya kesal dan menutup pintu bahkan memukuli Mire. Emang ayah si kopet bang, tuh sampai berdarah lu emang ayah yang layak untuk dibakar di api neraka jahanam emang. Ah guys kesel. akibatnya Mire menjadi tidak kuat hidup karena satu sering dibully dua udah seneng ada temen temennya cuma memanfaatkan aja ketiga orang yang ia suka tidak peduli dengannya dan keempat internal yang seharusnya menjadi support terbesar adalah keluarga tapi ayahnya kayak dajal aku pun kalau ada di posisi si Miri wah anjing nggak tahu udah cuk ngapain suka berat bet hidupnya anjir umurnya masih kecil tapi masalah hidupnya ah Anjirlah Bahkan ia berpabitan dengan karakter yang ada di game Serta budir di game Mire pun pergi menemui Hena untuk berpamitan Tapi Hena langsung mengajaknya ke suatu tempat Dan bentukan dari Hena adalah seorang pria yang good looking Dengan rambutnya yang mengjustin biberkan Yang membuat Mire terkejut karena ia kira Hena itu adalah seorang wanita Nama yang asli dari Hena adalah Jaihe Jaihe pun tahu kalau Mire ingin budir Yang ternyata Jaihe dulunya juga sama sama dengan Miri, yaitu ingin beda alam. Dan di malam harinya, Miri pun pergi ke atas gedung untuk budir. Dan keesokan harinya, ternyata Miri tidak jadi untuk beda alam. Sehingga jahe memberitahu bahwa mereka harus menulis daftar tentang hal-hal yang ingin dilakukan sebelum beda alam. Dimulai dari keinginan Miri pergi makan pizza, bahkan pizzanya gratis kalau pizza tersebut habis dalam 20 menit. Sehingga mereka langsung menghabiskan pizza tersebut. Sebenarnya bisa mereka bayar, tapi kalau ada yang gratis, kenapa nolak? Selesai itu, jahe pun memberikan hadiah berupa notebook untuk menulis hal-hal yang ingin dilakukannya. Serta ia akan membantu Miri ketika Miri butuh bantuan. Namun di saat itu, ada sesuatu yang ingin dilakukan oleh Jaihe berupa ia yang pergi ke dokter gigi. Bahkan ia dibuat ketakutan di antara bocil-bocil di sana. Dan saking takutnya, ia sampai meminta Miri untuk memegang tangannya untuk bisa kuat menghadapinya. Hingga di saat giliran Jaihe, ia ia sampai teriak di sana singgah bocil yang mendengar teriakan jantan dari jahe dibuat menangis keinginan dari jahe pun sudah terwujud lagi dan ketika jahe bertanya mire sudah menulis atau belum mire langsung meminta jahe menggunakan baju sekolah yang dimana keinginannya adalah meminta jahe berakting sebagai teyang karena mire ingin mempertanyakan kenapa ia berhubungan dengan backup serta merasa terhianati oleh teyang yang membuat jahe miris serta meminta mire untuk ngomong langsung dan jawaban secara langsung dari T yang kalau kayak gitu kan sama aja bohong. Keesokan harinya ia pun mulai memberanikan diri untuk bersuara bahwa bukan dirinya lah yang mencuri karya novel melainkan backup yang mencuri karyanya. Namun gurunya malah meminta Mingri untuk tidak membahas hal ini lagi karena masalahnya sudah selesai. What the fuck? meh tidak bisa gitu dong bahkan si guru hanya memperdulikan tanamannya saja apa itu murid selesai itu ia pun menemui jaihe serta mereka piknik di taman jaihe pun memberitahu bahwa ia dulu punya teman dan menyarankan mire jika ia punya teman bersikaplah lebih ramah namun di saat ia ingin bangun ia kesulitan untuk melakukannya karena kostumnya terlalu kaku mire pun dipanggil ke ruang guru lagi bahwa terdapat sebuah berita mengenai masalah novel tersebar di koran dan mire dituduh menulis berita tersebut. Tapi Mire sudah berulang kali bahwa bukan dirinya lah. Hujan deras pun berlangsung dan Mire langsung memberikan payung untuk Jaihe. Mereka pun menonton film tapi di saat menonton, Mire izin ke toilet dan ketika sampai ia langsung muntah. Entah karena apa, mungkin masuk angin. Bertemulah ia dengan Jaihe dan Mire memberitahu bahwa ia ingin ayahnya beda alam. Namun Jaihe meminta Mire untuk bersyukur karena masih ada keluarga. Yang ternyata orang tua Jaihe bercerai. Ayah hanya pergi ke Alaska, dan ibunya menikah dengan pria lain karena berita tersebut. Masalah pun makin membesar, bahkan ada sidangnya untuk mengatasi masalah ini. Miri pun dibuat ketakutan, namun ia memberanikan diri untuk berbicara. Tapi di saat itu, Beckham menangis serta si Kang Bully yang mengetahui hal tersebut langsung memberitahu ke teman sekelasnya bahwa Beckham mengaku bahwa dirinya lah yang mencuri karya Miri. Selesai dengan masalah tadi, Miri dan Jahe pun bersenang-senang di taman bermain tetap terlihat keseruan mereka bersama. Bahkan Miri akhirnya mendapatkan kesenangan dan keceriaan yang tidak pernah ia dapatkan sebelumnya. Kembali ke sekolah dan semenjak kejadian tersebut, keadaan menjadi terbalik yang dimana awalnya Miri yang dibully, sekarang Big Hub yang dibully habis-habisan karma is real, bro. Tapi tetap saja si pembuli 11-12 sama kuning-kuning di sungai. Miri pun menunggu Jaihe, namun di saat itu Jaihe memaksa berpelukan dengan seorang pria berkacamata. Awal Si pria mau dipeluk, tapi karena kelamaan bahkan gak dilepas-lepas pelukannya, membuat si pria kesal dan mendorongnya sehingga Miri yang melihatnya langsung membantu Jaihe Yang ternyata pria tersebut adalah teman Jahe yang pernah diceritakan sebelumnya. Bahkan Jahe meminta maaf ke pria tersebut sambil menyesali perbuatannya ke si pria. Namun karena si pria masih dendam dan tidak mau untuk memaafkan Jahe, membuat Jahe sedih. Jahe pun memberitahu buat tadi adalah sahabat serta ia dulu menyakiti sahabatnya dengan buruk entah seperti apa yang dilakukannya namun selesai itu ia pun sudah menyelesaikan keinginannya semua dan akan pergi bahkan notebooknya sampai dibuang sehingga Mire yang melihat hal tersebut dibuat sedih karena ia kira jahe mau beda alam keesokan harinya si Kang Buli pun kembali berulah berupa mengotori kaca kelas serta menyuruh backup untuk membersihkannya tapi di saat mereka sedang ketawa melihat hal tersebut Mire pun ikut membersihkan Kaca tersebut Yang membuat si Buli bingung Sehingga Miri memberitahu Bahwa semua orang pernah melakukan kesalahan Dan jangan melihat satu kesalahan Orang dibandingkan ribuan kebaikannya Jadi ya begitu Anjaya nih Dan semua teman kelas mereka pun ikut Serta membantu untuk membersihkan kaca tersebut Tapi di saat itu Gurunya datang dan dibuat pusing Kenapa kelasnya jadi seperti itu Serta memberikan penghargaan untuk Miri Karena ia menang kompetisi Dan sekarang tepuk tangan terdengar untuk Miri karena awalnya tidak ada yang tepuk tangan. Dan ketika lanjut membersihkan kaca, Miri pun melihat si Culun sedang diceramahi oleh si guru. Namun seperti biasa, si guru selalu aja ngomongin tanamannya mulut. Sehingga Miri dibuat kesal dan mengambil tanaman itu karena Miri masih kesal dengan gurunya yang gampang menuduh orang lain. Bahkan terlalu cepat percaya orang tanpa cari tahu dulu. Ya kayak berita di grup keluarga lah sama seperti itu. Bahkan Miri membawa kabur tanaman itu sehingga si guru mengejar Mire yang diikuti oleh murid lain. Sampailah Mire di rooftop sekolah dan naik ke atas. Gurunya pun meminta Mire untuk turun dari sana serta menenangkan Mire. Tapi Mire langsung membuang tanaman tersebut. Bahkan dirinya tidak sengaja terjatuh juga. Dan ketika ia OTW menyentuh tanah, ia pun teringat akan jahe. Tapi di saat itu, ia diselamatkan oleh raksasa di game. Ah! Eh, kok jadi seperti ini filmnya, Cok? What the fuck? Udah bagus-bagus dramanya Eh si raksasa dari game teleport ke dunia nyata aja bang <tuh>, Wait, wait, what? Is this bro? Diselamatin sama... nah, <tuh>, udahlah, anjing. Singa Mire selamat, tapi itu hanya hayalan dari Mire. Karena ia hanya pingsan dan sepertinya ia jatuh di sekitar tanaman. Dan jaraknya nggak terlalu tinggi juga. Kayaknya ya, saya tidak tahu. Intinya tidak beda alam. Mire pun menggunakan kostum dari Jaihe dengan harapan Jaihe kembali. Dan benar saja jahe ke sana dengan tujuan berpamitan Namun Mire menghentikannya dan mengeluarkan una-unanya bahwa ia sudah banyak menulis di notebook Serta ingin melakukannya bersama dengan jahe, Yang ternyata jahe bukannya mau beda alam Melainkan ia akan pergi ke Alaska untuk berkuliah di sana Bahkan rambutnya sudah hitam lagi karena takut di Justin Bieber Oh wow. Bangsat. <laughs> Namun sebelum jahe pergi Ia pun memberikan surat untuk Miri Dan ke ketika Jahe pergi Mire awalnya tetap tegar tapi ia mulai merasa buat dirinya akan kesepian lagi seperti dulu tapi ia berusaha untuk tetap tegar namun di saat ia membaca suratnya ia pun seketika menangis kencang yang ternyata tulisannya bertulis di saat sedih tidak apa apa bila menangis ah, dalam sekali jadi bagi kalian yang sedih nangis aja nggak usah ditahan-tahan kayak kebelat berak lepaskan saja kesedihanmu itu singkat cerita Mire yang sekarang pun memiliki banyak teman dan tidak kesepian lagi Dari si Kang Bully yang udah tobat Backup yang tidak menjadi Kang Curi Kang Tuduh dan Kang Tikung lagi Serta si Culun Namun ketika mereka akan pergi ke rumah si mantan Bully Mire pun tidak bisa ikut Karena ia akan ketemuan dengan Jaihe Dan film Student A pun selesai Haa. begitulah alur cerita atau rangkuman dari film Student E eh, film yang lumayan bagus menurut gua walaupun waktu terjun bebas yang nyelamatin raksasa itu seperti mengganggu gitu tetap What is that bro? What is that <laughs> salsa lo? Merusa dan filmnya terlalu cepet gitu kayak tiba-tiba ke sana, tiba-tiba ke sini, sana ke sini, tiba-tiba ke sini, uh, kayak tiba-tiba time skipnya terlalu banyak gitu, jadi kayak susah gua nyampein juga kan dari ngomong ke sini, tiba-tiba ke kelas kayak gitu, tiba-tiba ke sini, anjir lah intinya itulah. Tapi untuk dari segi ceritanya bagus lah untuk overall ya. Oke dan untuk amanat yang ada di film ini, hidup itu memang berat kalau kita diam aja, tapi kalau kita berani menghadapi semua rasa takut kita hidup itu tidak seberat apa yang kita pikirkan Terlebih lagi kalau orang-orang di sekitar anda selalu support anda Intinya lawan aja rasa takut itu bro I mean. <laughs> Oke terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai habis dan kuat Dengan candaan di dalamnya walaupun cringe Jangan lupa untuk klik subscribe dan lonceng di sebelahnya Klik like sebanyak-banyaknya dan kalian bisa share ke teman-teman kalian Oke nama gua Trisna dan gua pamit undur diri Salam penikmat kawaii A Goodbye